Jadi kotor ya? Lama-lama kayak kita kotor. Oh, iya. Berapa main ini? 250 per orang? 5 orang. Oh, harus 5 orang ya? Bisa juga di bawah 5 orang. Oh, enggak, maksudnya 250 untuk 5 orang? Iya. Jadi kan enggak. Pokoknya ya, sekali naik 250. Oh, 5 orang. Oh, 5 orang. Terus kok itu banana? Kalau banana dia 7, kalau itu 7 orang 250. Oh, 250 juga? 250. Oh. Itu kok main bot? Cuma swing-nya. Sama juga 250. 250 juga? Iya. Sampai mana? Keliling-keliling sini. Oh, si sini aja? Oh, iya. Kukira sampai sana, balik ke enggak? Balik ke sana. Misal sana balik sana. Tapi kalau ke sana, mau ke balik sana beda rute lagi. Oh, gitu. Rute lagi. Sana apa? Kalau di ini, Pinang pulang. Pinang?
Ya final ini nak di Sabal Bahal. Baru ke sana Hasinggan. Samping Hasinggan yang ada air terjun sana, Bonandolo. Oh, Bonandolo. Nah, yang sana itu yang agak gelap itu. Gelap baru agak terang kan? Itu Silalahi. Oh, itu Silalahi. Oh, perapat di mana? Perapat di Bali. Oh, Bali sana. Bali perapat. Bet. Sana Silalahi. Hah? Itu. Iya. Kalau ini kan gunung langsung melengkung ke sana. Nah, itu Silalahi. Itu Silalahi. Kalau itu Sibayak. Sibayak. Gunung Sibayak. Gunung Sibayak sana itu yang tinggi tuh. Oh. Yang di sana Sibayak. Yang Silalahi mana? Ini. Ini. Sana. Sana. Ah. Kemarin kita ke situ. Iya. Nginep di Bali gitu. Ah. Gitu. Ini, nah ini ada 250.000. Banana 250. Nah, boat 250 juga. Semua 250 ya. Kalau itu naik itu ban apa namanya? Sepeda roda ya, sepeda apa namanya? Yang naik sepeda itu sepeda. Sepeda air. Iya 50 per jam. Oh, 50 per jam. Oh, jet ski enggak ada ya? Jet ski enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada peminatnya. Oh, enggak ada peminatnya. Aman enggak nih? Kota-kota kita pendatang ditelan. Hah? Ngeri kan kejadian pendatang kan? Pendatang takut ditelan enggak? Ditelan deh. Enggak ya? Kalau enggak cuma naik speednya aja lebih aman. Kalau ini kan masih kayak harus pegangan yang kuat dia kayak dia diputar-putar gitu. Iya kan kalau di banana dia dijatuhkan. Kalau speednya dia cuma keliling-keliling doang gitu. Iya, ini kan dia terbang kan. Kita udah pernah koneknian juga sih, cuman enggak di sini waktu di Parapat. Di Parapat ya? Iya kan? Parapat. Ini di Parapat waktu itu. Ini jam berapa ada? Juga aku. Kalau pagi. Jam-jam 8. Oh, kalau libur ya, kalau libur ya. Jam 10 panas. Ya kan? Jam 8 enak kalau istirahat sekalian mandi pagi kan. Oke. Kayak dia nanti hitam, dia mah orang sini. Udah wajib tadi. Udah wajib. Oke. Harga apa? Silalahi Sinabu toh. Oh, berarti Tambun. Tambun. Oh, bertambun. Silalahi Sabungan kan masuk. Iya. Berarti kamu bapak tua lah. Masih kecil bapak tua. Kamu paling kecil. Ya? Mama buru apa? Mama buru lubis. Oh, lubis. Ini jatuh-jatuhin kayak gitu. Cuma, kenapa ya kalau banyak yang orang-orang, apa namanya, pendatang itu seringnya banyak, ya kadang-kadang berenang bertiga, totonya. Ketenggelam. Pas balik, tinggal dua. Oh, kenapa kalau sih? Gitu, yang gini kan, kita biasa, kan udah ada buat batas gitu kan. Kadang orang itu main kayak ke tengah gara-gara mungkin macet-macet ban biasanya gitu. Nah, terus? Kan maulah ada lewat speed gitu, kena ombaknya terbalik ban-bannya. Itu padahal langsung gagap gitu. Oh, kayak nggak terperenang gitu. Kayak panik gitu ya? Iya. Jadi padahal kalau gini kan, kayak gini, landai ini kan kalau sampai itu, bambu itu depannya langsung apa curam gitu ke bawah. Oh itu curam. Itu pendalam ya. Makanya kalau kita kalau lewat naik boat gitu kan makanya kita ingat tembikan lewat situ kan. Gitu. Makanya kalau gitu kan mau. Iya kamu lubis berarti tulangmu yang benar. Matondang. Matondang saya. Iya lubis lah makanya sama bor. Iya. Itu banyaknya. Oh jadi kalau udah sampai yang batas itu apa namanya? Dalam kali lah ya. Dalamnya langsung berapa meter? Enggak, langsung kayak di sini lah, di landainya kan kalau di sini segini. Kalau kita di bambu itu 2 meter lah ini ya, 1 meter setengah ya. Baru ke bawah langsung gini lah. Dia kayak kata baru langsung. Itu langsung berapa meter? Palingan 3 meter juga. Oh, tapi ini kan kalau ini kan kayak langsung beda warna kayak itu ada lumutnya gitu, lumutnya. Jadi kayak langsung takut gitu. Oh, jadi kayak ditarik-tarik ya. Baru temannya biasanya yang kayak nyelamatkan gitu kayak ditarik gitu temannya kan kalau kita kan ada yang tenggelam, kita tarik. Kalau ditarik dari bawah kan cepat itu langsung ke bawah. Gimana? Kalau kita lagi berenang gitu, teman kita ada yang tenggelam. Kalau yang dari bawah yang narik ke atas, kita ketarik juga kita ke bawah gitu. Lebih baik kita kalau kita menarik kan ada tekniknya juga. Kayak cuman rambutnya ditarik gitu. Iya. Jadi yang kalau dari bawah narik makanya, siapa? Kan yang tenggelam lah contohnya. Makanya kan banyak kalau yang tenggelam, terus kita nolongin. Kayak, bisa kamu tenggelam lah, kamu tenggelam, terus aku pegang. Kalau terus kamu kan kalau paling utamanya kan nentulah yang narik gitu. Iya. Makanya nentulah selamat, akulah yang apa gitu. Gitu biasanya kejadiannya. Aku yang kamu yang selamat, nentulah yang dimakan. Pokoknya terbalik lah yang kalau biasanya kan yang menolong yang apa? Tenggelam. Jadi yang tenggelam gitu. Oh, karena menarik gitu ya. Kalau ini kan ditarik dia keluar. Baru kebanyakannya kalau di sini berenang
kalau mau pakai celana celana li, kalau ini kan kalau berat air kan langsung berat. Jadi itu orang bilang